Sindikat pembobol dana nasabah dengan modus memalsukan dokumen dibekuk Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Dalam modusnya, pembobolan dilakukan dengan melibatkan oknum pegawai bank. Para pelaku ditangkap sehari setelah melancarkan aksinya. Penangkapan atas laporan sejumlah bank yang ketahuan dibobol para pelaku. Para pelaku mempunyai peran kejahatan tersendiri, mulai dari pembuat identitas palsu, nasabah fiktif, hingga pembuat buku tabungan palsu. Polisi menuturkan para pelaku dapat mengakses data nasabah atas campur tangan oknum pegawai bank. Kerugian diketahui hingga 1,7 miliar rupiah yang dibobol dari 5 bank pemerintah. Dilakukan di Medan. Betul, Mas? Pada tanggal 17 kemarin, yang bersangkutan berhasil mengambil uang nasabah sebanyak kurang lebih 1,1 M di 5 bank milik pemerintah yang ada di Kota Semarang.